sore ini. Dari tadi mulai jam 3 ya, kami di Hak Pondok Pesantren kedatangan dari panitia acara event di Pangandaran ya, di Kaharian. Alhamdulillah saya sangat gembira ya melihat terlepas tadi kita sempat berbicara panjang terlepas dari siapa pelaku tabrak lari, tapi tadi dari pihak panitia memiliki ada keinginan untuk bersilaturahmi lah terlepas dari itu, dan alhamdulillah tadi ada langsung sekarang ada di rumah sakit menengok pasien juga, dan tadi pihak panitia insya Allah akan membantu pengobatan pasien sampai sembuh. Keluarga santri dari Kuningan udah ada di sini, Pak? Udah ada. Lanjut tadi juga pihak untuk proses hukum yang sedang ditempuh oleh kepolisian, kata beliau, dan juga kita sepakat ya itu juga sudah datang bersilaturahmi dan keluarga. Pak, ini kan pasien dirawat di ruang isolasi ya, ini kenapa Pak, reaktif atau gimana Pak? Nggak tahu ya, semalam dibawa ke TMC, kebetulan belum ada reaktif, katanya mungkin lagi ada flu juga, itunya lagi pilek gitu ya. Di isolasi ya sekarang berarti di ruangan. Tapi belum positif juga katanya, hari besok mau di. Oh, jadi belum. Baru reaktif. Belum ya. Ada kepastian. Cuman ini antisipasi. Siap tur nuhun. Namina Pak Bunten. Abdi Imam Usuluddin, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Abidin, yang dimana yang menjadi korban anak santri pondok di tempat tadi. Atur nuhun. Jadi ternyata terkait positif tidaknya COVID ternyata belum, masih dalam pemeriksaan medis. Namun yang jelas memang sudah di dalam rangka antisipasi dibawa ke ruang isolasi RSU Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya yang biasa digunakan untuk isolasi pasien positif COVID-19. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.